Saya lebih kepada kita, saya cakap ni bukan sebab nak cakap pasal selebriti, tapi saya more to cakap sebagai umat Islam. Umat Islam yang sememangnya kita dituntut untuk membantu sesama Muslim. Even though kalau bukan agama lain pun, macam kita duduk dalam satu negara yang majmuk, kita kena saling hormat menghormati, saya menyayangi kan. Nak-nak pula lah negara agama kita dijajah oleh pihak yang kejam. Ya, kita patut bangun untuk menyatakan ya kita punya kekesalan dan juga kita perlu membantu sesama Muslim kita kan. So isu lockout ni dia bermula daripada overseas kan, kemudian diikut sampai lah Malaysia. Kalau saya tak nak cakap pasal orang lain, tapi saya rasa diri saya patut untuk mempertahankan rakyat Palestin. So ini semua kita kena tanya diri kita kan, sebab apa kita tak nak buat, sebab masing-masing ada alasan kan. So tapi atas nilai kita sebagai umat Islam, kita kena tahu di mana kita berdiri. Itu je. Yang lain tu saya tak nak, sebab sensitif. Saya cakap diri saya kan, supaya orang boleh faham kan. Okay, kita rasa kita perlu pertahankan, kita pertahankan.